102 ayat 3. Halo Mbak. Halo Kak. Mana yang lain? Kan banyak satu posnya. Si Intan, si Rahel, mana mereka? Tahu Kak, tadi aku panggil-panggil sih, tapi gak ada yang nyau. Jadi aku pergi aja. Sendiri aja kok tadi? Iya, Bang. Gak ada kawan? Gak ada kawan. Baru. Oh, masih baru. Udah jam segini. Oke lah, Kak Abang. Kayaknya gak ada lagi yang mau datang. Kita mulai aja. Sudah bisa kita mulai? Aduh, bentar ya Kak, itu penata lainnya belum datang loh. Ini gitaris sama apanya, liturgisnya. Kita mulailah ibadah PA-nya, Kakak Abang. Mana kita, woi? Ya makan di mana kita? Babi guling? Janganlah babi. Kenapa enggak mau babi? Terus lo bang, aku ikut aja lah bang. Goreng aja lah yuk, bayar aku. Iya lah, mie goreng aja lah. Janganlah mie goreng, sakit perut aku kalau makan mie. Kamu makan di mana, Dek? Di mana aja, Kak, aku ikut aja. Tadi kesini sama siapa? Nggak serba, Bang. Loh, yang jemput di halte siapa? Itu tadi, siapa namanya? Bang Berry. Oh. Si Berry. Ngomong-ngomong, kok nggak maju tadi kalian kelaksian? Iya, kok nggak maju, malu-maluin dong. Aku nggak dapat lirik tadi, Kak. Lah kan ada dikirim di grup, bisa dilihat di sana. Foto aku udah habis tadi bang, kemana lah? Bah. Aku tadi duduk di luar loh, telat aku malam. Kenapa mingguan. Kau terlambat? Malam mingguan. Terus kau malam mingguan. Kau kenapa nggak maju? Nggak pede loh aku Kak. Tengoklah bajuku kayak gini. Bagus, rambut kok. Belum kucatok. Cantik kok kau. Kau kok nggak maju tadi dek? Aku tadi malam nggak pede abang, nggak ada kejengan. Di mana rupanya kau semua? Di rusuk. Loh, emang nggak dapat info ya? Enggak, belum masuk grup aku, Pak. Aku belum masukin. Oh, ya udah kalau gitu minggu depan maju lah ya. Lagian tadi malam kan udah pada ini ikut latihan. Biar banyaklah orang pemuda-pemuda di depan Kakak Sian ya. Sekali lagi gitu ya. Ya, Bang. Oke. Oke. Ayo makan kita yuk. Makan kita ya. Ayo. Tunggu ya, Boy, kucet dulu ya. Boleh, cuman cocok lah, Boy, minggu lalu kita gak ada futsal. Boy, cek dulu, tak cek. Oke, Boy. Udah kucet di grup ya, Boy, jam 5. Ya,
semuanya pada semangat. Belum bulan juga kita nggak futsal. Ini udah hampir sebulan kalau berada di kan. Iya, kalau nggak salah aku 2 minggu lalu kucit juga. Tapi gak ada respon ya? Gak ada respon. Sekarang lagi boy, tunggu aja lo dulu. Coba lihat, ada respon gak? Tahu nggak dibaca? Dia mau baca gimana nih gue? Wah parah nih, nggak ada yang balas. Kita sekali lagi gue ya, boleh cuma. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Baru saja kita melihat sebuah video persembahan dari pemuda-pemudi Gereja Denpasar, di mana kami mengangkat bagaimana kondisi dari kepengurusan di dalam 1 tahun ini. Banyak positifnya, tapi kenapa kami mengangkat yang negatifnya? Karena kami mau di 2019 nanti kita menjadi pemuda yang lebih semangat lagi dan menjadi pemuda yang bertanggung jawab dalam semua hal-hal yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dalam setiap kegiatan, baik itu pertemuan, kegiatan olahraga, pesta-pesta, dan perayaan lainnya. Jadi pemuda itu harus saling menghargai. Jadi kalau ada info di grup, harus direspon. Pemuda itu harus komitmen dalam pelayanan. Dan lagi, ingat pelayanan itu hanya untuk Tuhan. Pemuda itu harus saling mengasihi. Mengasihi seperti apa? Tak perlulah dipertanyakan. Pemuda di KPS Denpasar itu harus on time PA, on time partonggoan, on time doa pagi, dan on time semua kegiatan pemuda. Pemuda di KPS Denpasar itu harus kompak dan saling rangkul. Pemuda-pemudi GKPS itu harus saling membantu, saling tolong-menolong. Contohnya jika ada pemuda-pemudi yang nggak punya kendaraan, mungkin boleh dikasih dedengan. Pemuda GKPS itu harus semangat. Kalau ditanya, menurut saya menjadi seorang pemuda gereja itu seperti apa? Jadi seorang pemuda gereja yang pertama harus bertanggung jawab. Apa yang sudah dipercayakan, dia harus bertanggung jawabkan dengan penuh. Dan yang kedua, menjadi pemuda gereja itu adalah harus semangat. Namanya pemuda ya, harus semangat karena kita adalah generasi gereja berikutnya. Dan kemudian, menjadi pemuda gereja itu yang harus memberikan yang terbaik untuk pemuda. Semoga pemuda GKPS terus berjaya dan memberikan yang terbaik untuk perkembangan gereja GKPS di seluruh Indonesia. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh pemuda yang sudah mendukung program pemuda selama 1 tahun ini. Dan pesan saya, semangat untuk program pemuda di tahun 2019. Semoga kita terus memberikan yang terbaik untuk perkembangan GKPS Denpasar. Dan yang terakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk orang tua kami yang terus mendukung kami dalam menjalankan setiap program kami. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir untuk seluruh orang tua kami yang ada di dalam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.